Resmi jadi pelatih Persija Jakarta, janji Angelo Alessio yakin bisa bawa tim Macan Ganas raih gelar juara. Bukan pelatih sembarangan, Persija Jakarta baru saja mengumumkan pelatih anyar mereka di Hotel Monopoly, Kemang, Jakarta Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Angelo Alessio resmi dipilih menjadi pelatih Persija guna mengarungi kompetisi Liga 1 2021. Jadi pelatih baru Persija itu Angelo Alessio dari Italia, kata Presiden Klub Persija Jakarta, Muhammad Prapanca. Selamat datang di Persija, semoga bisa membawa tim ibu kota sukses, bilang MC Persija BP. Saat ditunjuk menjadi pelatih Persija, posisi Angelo Alessio masih berada di Italia. Dalam acara pengenalan, Muhammad Prapanca dan Bambang Pamungkas pun langsung menghubungi Angelo melalui Zoom dan menanyakan beberapa hal. Saya sangat senang bisa menjadi pelatih Persija. Menurut saya, Persija merupakan tim yang bagus, kata Angelo. Saya bisa buat tim besar lebih baik lagi. Itu target saya, raih juara, bilang pelatih asal Italia tersebut. Saat ditanya apakah dirinya bisa membawa Persija juara Liga 1 2021. Ya, saya merasa optimistis. Saya akan datang dengan ilmu yang saya punya dan pengalaman. Saya yakin tim ini bisa mendapatkannya, juara, kata Angelo. Pengumuman pelatih anyar itu sesuai janji Prapanca. Sebelumnya, dia berjanji akan memperkenalkan juru taktik anyar Persija. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Prapanca dalam surat kepada Jakmania yang dirilis pada Selasa kemarin. Untuk secara resmi mengumumkan siapa pelatih kepala yang akan menjadi komandan perang Persija dalam mengarungi Liga 1 musim 2021, kata Prapanca. Pengumuman pelatih akan dilakukan secara daring, ngopi bareng biar ngak galau, kata Prapanca. Prapanca berujar bahwa meski baru akan diperkenalkan kepada publik besok, namun semua program persiapan tim sejatinya telah dipantau oleh pelatih baru. Saat ini, tim telah menjalani pemusatan latihan selama sekitar 3 pekan di Por Sawangan, Depok, Jawa Barat, di bawah pelatih Sudirman yang sukses membawa tim Macan meraih trofi pramusim Piala Menpora 2021. Prapanca berharap, The Jackmania dan segenap pendukung Persija untuk bersabar dan terus memberikan dukungan kepada tim. Manajemen dan segenap anggota tim memiliki tekad kuat untuk menorehkan prestasi di semua ajang level Asia termasuk Liga Indonesia.